Salah bawa. Sini lah yang mana. Yang udah rekam kan? Tenai. Udah baik. Kau boleh ikut. Ni kena adjust dulu. Sebab dia tak boleh lepas tangan eh. Sini mana rim? Ejen Ali ni. Memang terbaik lah eh. Okay, kita pusing lagi dekat track. Track laman sukan ni. Oh, ni kat sini ada speed dia eh. Nampak dekat meter dia. Oh, dia memang auto dah ni. Kita hold. Hold kepada 20. Aduh lah, kita kan brake bawa dia. Oh, brake belakang dia. Belakang dia lekat. Okay. Kita pusing. Kau rasa track lagi eh. Okay, selamat rim. Dia katakan ni lagi laju eh. Daripada yang tadi. Wow, memang dia punya pick up terasa. Sekejap ni ada tar pecah. Okay. Dekat dada aku ni ada kamera 360 eh. Jadi boleh dengar sikit lah suara. Oh, ni pun dah maintain eh 25 eh. Ni, ini penat ni kalau kalau jalan jauh ni, tak duduk. Tapi bagus juga. Ni dah 30 eh speed dia. Serius ah. Macam tak percaya je. Laju ni. Terasa dia punya laju dia. Okey, ni corner baring gini. Jom. Oh, memang kalau ni maintain aku tadi hold lama jadi dia speed dia maintain eh. Okey, so kita dah tak payah tarik pedal minyak. Drone masih follow lagi belakang. Drone agak jauh eh tinggal. Lagi drone tengah fight dengan angin. So kita pergi satu lap lagi pusing. Oh, memang best. So angin boleh tak tahu drone boleh follow atau tak. Baik lah. Cuma ni tak boleh nak lepas tangan eh. Kalau kita lepas tangan mungkin problem sikit lah. Problem sikit eh. Mungkin akan menyebabkan jatuh lah. So ni tangan pun aku standby dekat brake je. Kalau tengok ke bawah tu aku standby dekat brake je tangan dia. Drone masih ikut eh. Okay, cun. So sekarang Ejen Ali sedang mengejar. Macam mana kalau aku nak bertingkat spek kau? Ni boleh speak. Boleh lagi lah. Boleh tarik lagi lah. Ui, dia lima laju wey. Laju, 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 laju. Drone masih boleh. Drone masih ada dekat eh. Drone masih. Oh, tak terkawal ni nanti aku. Weh, bahaya ni. Sedap yang duduk dia tak bahaya. Mungkin belum mahir kot. Kalau dah mahir mungkin dah okey. Jadi cukuplah video untuk hari ni. Aku try dua electric scooter eh. Ni yang aku tengah ride sekarang ni adalah tak tahu ni apa eh. Speedway. Speedway mini motor eh. Ni scooter lah. Yang tadi pun scooter juga eh. Tadi scooter motor kecil. Motor Fido. Tadi Fido. Yang sekarang ni besar eh. Kau tengok dia memang besar kat sini. Sekejap, ni drone aku tadi tu yang follow aku kat belakang. Okay, ni skuter yang aku sedang ride lah. Memang besar eh. Ini kalau ni boleh mount. Oh, ni ingatkan skru tadi. Kalau tak, kalau skru boleh mount kamera ke ni. Okay, kita satu lap lagi. Nah, bagi drone kita follow lah sekejap. Laju tadi aku sekali tarik ni boleh sampai 35, 40 rasa boleh dapat ni. Nanti dekat lurut yang okey sana kita try tarik habis. Okey. Sebenarnya takut juga lah. Kita pastikan stable je lah. Okey, drone masih ikut eh. Okey, ni dah 25, 28 dah 30. Luar corner kan. Nanti yang tegak dia aku try tarik. Tadi dapat 30 lebih, dekat 40 ada ni. 38.
drone masih ada. Okay, drone pun tertinggal jauh. Okay, ha, ni kita try tengok meter dia. Ha, laju eh, 40 45. Weh, teram. 45 eh, lajuan. Drone tertinggal jauh nampak ya. Okay, drone masih boleh mengejar. Okay, 45 lajuan. Baik, baik. Ini pun memang terbaik lah. Tapi kalau aku pasang empat duduk, boleh pasang empat duduk sahaja. Okay, so kita balik sekejap ke tempat kita. Okay, jadi cukup lah untuk video hari ni. Hari ni aku test dua alat riadah elektronik Alat riadah elektronik yang tadi yang mula-mula aku naik video merah. Kemudian ni adalah skuter putih. Skuter putih, skuter Agenali. Memang menarik, memang best lah. So, dulu ni memang bahaya ni, patutlah kat Singapura di ban. Mantap, mantap. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.